aja toh? Iya Bang Jarwo, kan bahan kue yang lain udah diantar tadi. Oh iya. Ya oke, sip. Kelihatannya kok capek banget toh Bang Haji. Wo, yang namanya ngelayanin warga, ya kayak gini nih, kagak bisa cuma menerima laporan doang. Wo, iya, mantap Bang, jos. Tapi, insya Allah, bentar lagi juga capeknya aneh keganti sama acara entar nih. Ayah udah nyiapin kopi nggak Pak Haji? Oh iya, alhamdulillah. Terus kalian aneh juga mau minta izin nih sama ente Cang. Ane mau minjem Jarwo sama Sopo buat bantuin Ane ntar sore, ya? Iya, Oding. Boleh. Hah? Entah lo baru Oe juga tutup lebih cepat dari biasanya. Oe juga mau ikutan festival kopi. Iya, okay. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Cang. Sama-sama, Oding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ane bersyukur banget kita bisa berkumpul kembali di acara ngopi sore bareng-bareng. Kita langsung aja ya. Ah, Panas, silakan Panas. Bapak-bapak semuanya, pasti sudah kenal kan sama primadona kopi dari tanah Batak yang satu ini. Ah, apalagi kalau bukan kopi Sidikalang. Nah, kopi ini berasal dari daerah Sidikalang, Kabupaten Deni, Sumatera Utara. Ah, kopi Sidikalang ini tumbuh di Bukit Barisan yang berhawa sejuk dengan ketinggian 1500 meter di atas permukaan laut. Kopi Sidikalang ini memiliki tekstur yang lebih halus dibandingkan jenis kopi lainnya dan aromanya pun tidak terlalu kuat. Sehingga cocok kali untuk dikonsumsi oleh bapak-bapak semuanya di sini. Mantap kan? Kalau saya seperti biasa bawa kopi Jawa. Sekarang saya bawa kopi blauan yang rendah kadar asamnya. Jenisnya Arabica. Diambil dari pegunungan Ijen. Di bagian ujung timur pulau Jawa dengan ketinggian pegunungan 1400 meter. Aduh, gimana ya? Anu Pak Haji, maaf, saya kelupaan bawa kopinya. Gitu ya. Iya. Kalau gitu. Dit. Adit. Kenapa Bang? Mana sini, kopinya ayah mana sini yang tadi ketinggalan tuh lu? Ini Bang, mau Adit kasih ke ayah dulu. Elah, kesuwen kelamaan. Sini, langsung tak seduh aja, biar cepet. Tapi kan Bang. Elah, topat tapi. Manut aja kenapa sih? Lah kan nantinya juga bakal diseduh-seduh juga, ya toh? Iya sih Bang. Lah iya udah, wis. Mana sini? Tenang, aman lah pokoknya. Ayo siapa? Kita mulai nyiapin kopinya. Tapi kan bos. Wis toh, gak usah pakai tapi-tapi. Laksanakan aja, paham? Oh iya, gini aja deh, bapak-bapak sekalian, sambil menunggu kopinya Pak Surya diambil sama Adit, bagaimana kalau kita... Halo ini bapak-bapak semua, gak usah repot-repot lagi buat nyeduh kopinya. Saya sudah bikinkan khusus buat bapak-bapak sekampung karet berkah ini. Ini loh, yang ini lah. Kalau ini kopi Sidikalangnya Panas. Lah kalau yang ini anu kopi Jawanya Pak Dasuki tadi loh. Lah ini kopi Papuanya Pak Surya ini loh. Ya tadi langsung tak ambil dari Adit loh biar enggak kelamaan. Oh iya, makasih ya Bang Jarwo. Aman tenang. Monggo loh dicobain, dicicipin.
Sudah, bapak-bapak semuanya, sepertinya kita memang harus meracik sendiri kopinya. Ah, ada yang salah dengan kopi ini. Benar, Pak, benar. Ini saya salah apa lagi tadi? Jarwo. Ente pakein gula ya kopinya? Lah kan emang biasanya juga gitu tuh, Bang, kalau bikin kopi ya pakai gula toh. Hanya. Lo orang cuma sok tahu aja, Jarwo. Yang benar itu kalau bikin kopi tidak usah pakai gula. Ini kopinya beda, Jarwo. Iya sih, tapi kan anu, Pak. Ini kan lu orang cobain nih teh asli bikinan oe. Hah? Masa harus nyoba? Ya. Ya wis, entar ya. Ya opo iki? Nih. Ya, Pak. Ya, Pak. Tak minum ya. Opo iki? Ya Allah. Kok tehnya enggak manis, Sobat? Pahit banget lo tehnya. Justru yang pahit itu bikin hidup kita manis, Jarwo. Abisin, Jarwo, teh oe. Abisin. Abisin. Aduh, ya Allah, pahit banget, ya Allah. Ampun. Abisin, ya. Terus. Terus, dikit lagi. Terus. Aduh, ya Allah, pahit banget, Sobo. Pahit. Yang sabar, ya, Bang. Aduh, pahit. Tambah kon ngombek pahit kayak naik gini, Sobo, ya Allah. Terus, saya minum lagi nih, Bang. Terus. Aduh, ya Allah. Ya Allah, ampun, pahit. Ayo beranjak.